Nah, ini kan ini yang sudah tumbuh lama di polybag gitu kan. Nah, ini kita lihat contoh. Nah, ini tuh, ini akarnya. Ini dalam ya, ini akarnya ini udah 1 bulan kalau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pelestari alamku. Masih bersama saya dan KDB. Di sini kita masih di kediaman KDB untuk membahas sedikit tentang manfaat dari jarak ini, ya Pak. Iya. Nah, salah satunya ini adalah tanaman geranium. Berdasarkan yang saya ketahui Pak dari internet, ternyata katanya geranium ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya untuk anti nyamuk. Iya, jadi pengusir pengusiran nyamuk ya. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Ya. Jadi pada episode yang lalu kita membahas tentang tanaman anti nyamuk ya. Itu jodia ya, Pak. Jodia gitu kan. Nah, jodia itu mempunyai jadi hasil asimilasi atau fotosintesis menghasilkan ada semacam minyak asiri gitu atau kimia organik yang menimbulkan aroma atau bau gitu ya. Nah, baunya itu keluar dari daun dan juga bisa kembuskan dengan angin menyebar pada seluruh ruang yang ada, itu yang tidak disenangi oleh nyamuk gitu. Nah, selain jodia gitu, memang jodia itu lebih kuat ya, itu lebih kuat gitu si baunya apabila dibandingkan dengan geranium gitu. Jadi sedikit di bawah jodia untuk aromanya gitu, yang lebih banget ya. Oh iya, yeah. Orang Sunda itu lebih banget gitu. Jadi ini geranium gitu ya. Dan geranium itu ini juga merupakan salah satu tanaman yang seharusnya ada atau bisa katakan wajib ada di rumah, terutama di rumah atau kantor yang banyak tanaman. Karena untuk mengusir mengusir nyamuk gitu ya, selain kemanfaatan lain yang ada, yang nanti ya silakan dibahas ya tentang kemanfaatan geranium ini, yang kita sekarang memang lebih fokus pada contoh tanaman yang pengusir nyamuk ya, yang ada di rumah, yaitu ini geranium. Geranium itu ada dua macam ya, ada dua macam nih. Geranium yang pohon yang biasa ditanam di tanah gitu, ini tinggi dan masih bisa lebih tinggi lagi sebenarnya gitu. Katanya bisa ya, sampai mencapai 2 meter ya? Ya, bisa mencapai 2 meter, bisa di apa kan itu istilahnya, bisa dirambatkan lah. Semacam dirambatkan ini si tanaman geranium ini, dan mempunyai bunga yang cerah dan beraneka warna. Jadi ada yang warna ini ya. Ada ini yang ada yang warna merah seperti ini. Ada juga yang warna merahnya pink ya. Warna pink, ada juga yang merupakan varian antara warna putih dengan merah bercak ya. Jadi yang ada bercak-bercak gitu, jadi ada merah bercak, ada putih bercak merah gitu. Jadi ini variasinya cukup banyak gitu. Kalau yang ini udah lebih banyak lama di Indonesia gitu. Kalau tanaman-tanaman yang kalau klik di Google itu banyak yang sekarang lebih banyak lagi variannya gitu, atau variasinya warnanya itu yang impor gitu ya biasanya, dan harganya lumayan gitu kalau impor itu. Dan kelemahan impor itu karena kebanyakan dari daerah subtropis, kita itu tropis, makanya biasanya lebih rewel, jadi dan harus agak berbeda dengan ya, asli ya, Pak. Ya, perawatannya lebih khusus, lebih ekstra. Nah, kalau ini sudah lama di Indonesia itu mungkin aja nih sejak zaman Belanda ini sudah ada dan dibawa oleh orang Eropa ke sini, dan sehingga ini sudah sangat adaptasi di daerah kita, di daerah tropis. Dia sudah lebih bandel nih, dan kena paparan sinar matahari juga sudah lebih bandel gitu. Ini yang geranium gitu, ini geranium pohon ya. Nanti pada kesempatan lain itu ada geranium yang gantung gitu. Kalau di sini geranium yang gantung itu ada, cuma kurang bagus. Nah, ini ada ya, ini geranium yang sedang tidak berbunga. Ini geranium yang digantung. Oh iya. Yang ya ini yang disebut geranium gantung karena
ya dia itu lebih kecil batangnya sehingga menjuntai. Ya, jadi ini menjuntai, maka suka digantung gitu. Jadi tidak cocok untuk di atas tanah gitu kan. Dan nah, juga itu warnanya juga macam-macam ya. Nah, ini itu juga untuk aromaterapi. Ya, untuk aromaterapi karena ya di ini mengeluarkan. Kalau prinsip aromaterapi itu biasanya tanaman-tanaman yang mengandung minyak asiri umumnya. Minyak asiri mempunyai aroma yang menyengat. Kalau yang kita tahu tadi ya, aromanya atau untuk terapi juga. Bagaimana cara perbanyakannya, Pak? Dari geranium ini? Untuk perbanyakannya sangat mudah, tinggal bisa di stek ya. Dan stek pun bisa stek di tanah, bisa di stek di air. Walaupun memang kalau stek dicoba di stek di air kan di sini rada agak-agak apa istilahnya ya agak susah sih, mudah-mudah busuk gitu. Jadi lebih aman ini stek di pasir atau stek di tanah gitu. Tapi tanah yang tidak mengandung banyak pupuk gitu. Artinya tanah murni tapi tidak padat gitu. Gitu kan misalnya karena bisa dapat membusukkan. Ya, jadi tanah yang banyak menyimpan air gitu kan. Kalau padat menyimpan air. Nah, jadi kurang bagus. Jadi sebaiknya tanah murni itu yang tidak ada pupuknya atau kemudian dicampur ya, dengan pasir. Nah, contohnya ini contoh bisa kita lihat contoh. Nah, ini yang sudah di-stek. Ini yang sudah di-stek ditancapkan di tanah gitu ya. Jadi caranya itu, nah bisa seperti ini, kita potong, nah ini, nah kita potong, kita buang yang ini, kemudian kita tinggal stek saja ini, ya ini, nah kita tancapkan aja, langsung. Ini bisa beberapa bagian. Ya bisa beberapa bagian ini, nah itu bisa atau di polybag. Saya seperti ini. Gitu kan? Lamanya dia berakar sampai berapa lama ya, Pak? Sampai berakar itu sampai 3 minggu, 4 minggu. Nah, ini bisa dia bisa stabil ya, Pak? Iya, gitu. Jadi bisa langsung aja ke sini. Langsung gitu ya. Jadi bisa ditanam di sini langsung gitu. Ya, ya, asam medianya porus gitu. Nah, bisa kita lihat contoh yang ini. Nah, ini kan ini yang sudah tumbuh lama di polybag gitu kan. Nah, ini kita lihat contoh. Nah, ini tuh, ini akarnya. Ya, ini akarnya ini udah 1 bulan kalau ini. Akarnya tuh sudah banyak gitu. Jadi kita tinggal ya tanam nanti di sini. Tanam sehingga di sini nanti akan rimbun. Cukup mudah ya. Iya, cukup mudah gitu. Ini untuk contoh aja. Nah, ini contoh-contoh yang sudah tumbuh di polybag. Ini sudah tumbuh 1 bulan ini. Gitu ya. Jadi sangat mudah dan tidak ya memakan tempat ya, Pak. Iya. Nah, jadi tinggal ini juga nanti akan di stek ya banyak di. Demikianlah beberapa manfaat dari geranium ya, Pak, ya. Dan cara perbanyakan dari geranium. Oke, sahabat Lestari Alamku, demikian video yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan lebih menambah wawasan bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe videonya. Kita jaga alam. Alam jaga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.